Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semua rekan-rekan serta pecinta sedulur Tosan Aji di bumi Nusantara ini. Sebelumnya saya sudah membahas tentang beberapa filosofi keris. Dan saat ini saya mencoba untuk membahas tentang arti daripada prabot-prabot keris itu sendiri. Yang dimaksud prabot ini adalah, ini saya sudah bawa contoh, ini sebuah istilah untuk warongko keris atau wadahnya keris itu disebutnya adalah prabot. Yang saya mau bahas di sini pertama adalah arti daripada deder ini. Deder biasanya kita sebut juga dengan sebutan cekelan, hulu, atau pegangan keris. Nah, sebetulnya deder itu sendiri berasal dari bahasa Kromongoko yang artinya adalah garan panah atau sebutan untuk landean. Sebutannya itu biasanya untuk pegangan dia, itu sebutnya deder dari bahasa Kromongoko. Sedangkan pada keris sendiri sebutannya deder itu adalah ukiran. Apa itu ukiran? Ukiran adalah bagian dari prabot keris dalam keadaan terunus dan tempat untuk memasukkannya peksi keris. Peksi itu apa? Peksi itu adalah besi yang ada pada bagian keris yang masuk ke dalam kayu atau deder yang di dalam sini. Jadi sedangkan makna deder itu dalam prabot pusaka bisa juga disebut sebetulnya dengan istilah bakal atau bibit. Artinya, arti lainnya juga seperti itu. Ada peribahasa zaman dulu, bahasa masyarakat Jawa dulu, istilah menanam benih agar tumbuh menjadi bibit disebut deder. Nah, istilah deder ini ketika kita artikan lebih luas lagi, dia akan memiliki sebuah makna yang mendalam, yang mengandung nilai-nilai moral tertentu, yaitu deder itu menyampaikan sebuah pesan agar kita senantiasa sadar dan ingat akan asal muasal kita dan dari mana kita mendapatkan segala sesuatu yang kita punya sekarang ini. Saat ini saya itu mempunyai segala sesuatu kenikmatan seperti ini saya dapatnya itu dari mana, seperti itu. Kita harus selalu ingat, kita harus selalu eling akan asal muasal kita. Nah, sedangkan yang disebut kata bibit atau asal-muasal kita itu, ini apa, siapa? Bukan berarti kalau bibit-bibit saya, ibaratnya bibit saya itu siapa? Oh, bukan berarti istilahnya, oh saya itu keturunan jenderal, atau saya itu keturunan orang kaya, saya itu keturunan orang kere. Wah, bukan itu. Bukan itu yang dimaksud dengan kita harus mengingat bibit itu, bukan itu. Tapi bibit istilahnya itu adalah saya itu keturunan dari mana. Kayak contoh saya sendiri, saya adalah keturunan orang Jawa yang mana leluhur saya tentunya mengajarkan etika, attitude saya, budi pekerti saya itu untuk selalu baik dan benar. Saya itu diajarkan tentang tata krama dan sopan santun oleh orang tua saya, baik itu secara pikiran saya, secara laku saya maupun lisan saya selalu dituntun oleh mereka
untuk berperilaku dengan baik dan benar. Ini dia adalah ajaran-ajaran yang saya terima dari leluhur saya dahulu. Dan pada keris-keris Jawa tentunya, rata-rata ketika kita amati juga ujung bentuknya deder ini itu melengkung seperti ini semua rata-rata. Kalau kita amati, dia itu seperti halnya orang yang merunduk istilahnya, dia itu nunduk. Tentu ini juga mengajarkan kepada kita untuk selalu kita itu rendah hati, dan kita dapat menempatkan diri kita secara baik dan benar. Tentu dengan kita menempatkan kita di dalam posisi yang seperti itu, kita akan diajarkan dan kita akan terbiasa untuk selalu berbuat secara bijak. Nah, itulah makna yang terkandung pada deder. Apa yang diajarkan dari leluhur kita membuat sebuah deder itu tentang penyampaian sebuah penyampaian moral untuk kita menuntun hidup kita agar lebih baik lagi. Mungkin ini adalah arti dari deder. Untuk lainnya kayak mendak atau pendok dan lainnya, tunggu saya di episode selanjutnya. Untuk sementara sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.